Halo Mars, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Garage. Nah, hari ini saya kedatangan paket ya, Mas ya. Kedatangan paket dari siapa ini ya? Saya lupa ini siapa ya. Enggak ada keterangan di sini. Oke, kita buka aja. Semoga isinya enggak macam-macam ya, Mas. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan mengaktifkan lonceng channel saya, Mas, karena bakalan ada next yang terbaru-baru, Mas. Oke, Mas, ditunggu. Mas, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh no. Oke. Kita buka aja isinya apa ya, Mas ya. Oke, ini ternyata barang dari Om Daycaster. Apa? Daycast Garage ya, Mas ya. Please. Oke, ini barangnya lulusan semua ternyata, Mas. Oke, ada lulusnya dari Mazda ini kalau nggak salah. Oke, kita buka aja. Satu. Oke, dua. Tiga. Empat. Lima. Nah, yang terakhir ini dia, Mas. Nah, ini yang terakhir, Mas, dari akhirnya saya mempunyai seri apa dari Deva Saga ya, F9, Mas. Nah, oke, ini sebenarnya apa ya, bukan fokusan saya sih, Mas, cuman karena saya kemarin itu ada dapat hibahan dari teman saya. Dia lumayan banyak ya seri si Mazda ini kalau nggak salah ya. Iya kan, ini Mazda bukan sih? Iya, Mazda ya. Mazda RX-7 ya. Nah, ini saya coba kembali juga, nggak apa-apa kok. Nah, nanti kan saya akan tunjukin, nggak sekarang, next aja kita akan tunjukin koleksi Mazda RX-7 saya, Mas. Oke, Mas. Nah, ini juga sama, ini kayaknya jadi bahan customer saya deh. Oke, keren. Ini keren banget. Keren. Oke, nah yang mau kita bongkar hari ini, oh ya, sebelumnya thank you banget buat Om Dekes Garage ya, Mas. Yes, thank you. Nah, ini recommended banget ya, seller. Jadi, kalau mau lelangan ataupun mau nitip lelang sama beliau juga. Oke, Mas. Nah, kita akan bahas si F9 ini. Ini sebenarnya saya menjawab pertanyaan ya. Saya menjawab Q&A-nya dari komentar, yang di kolom komentar ini. Dia menanyakan, apa ya, saya lupa nanyanya apa. Dia menanyakan bahwa dari Om Idam ya. Dari Om Idam bertanya, halo Om, saya lagi bimbang nih. Saya ada dua yang bikin saya bingung ya. Antara mau beli Jeep Grand Cherokee seri FF yang ini sama Honda Civic EK9 kayak Om ini. Nah, kira-kira yang mana ya yang keren gitu. Nah, kita akan bandingin nantinya. Kita akan bandingin dan kita akan jawab pertanyaan Om kita. Oke. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like video saya, Om Mas. Thank you. Oke, Mas, kita buka aja. Wih, keren banget ya ini. Emang cakep sih si Grand Cherokee ini. Boleh lah untuk buat mobil-mobil apa track kayak gitu keren ya. Nah, ini dari serinya Fast Star ya, F9 The Fast Saga ya. Jadi ini sesuai dengan filmnya. Di sini ada Mitsubishi Eclipse. So, yes, ini juga keren banget, Thomas. Terus ada Civic Mustang, ini juga kece banget ya. Terus ada Dodge Charger sama
Motor Lycan Hypersport. Nah, sini Legend, Muscle, JDM. Nah, ini Sport. Nah, ini juga Legend juga ini. Muscle gitu, model-model Muscle gitu. Nah, dan ini serinya Jeep. Fast and Furious. Thank you banget ya Om Bekes Gage. Oke, okay, Mars, sebelum kita dobrak, saya mau ambil si Civic EK9 dulu ya Mars ya, biar kita bisa bandingin nanti. Oke, okay, Mars, stay tune terus di 24 ya. Oke, okay, Mas, kita bongkar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bongkar aja. Wah, keren. Yes. Wih, cakep banget ya Mas, sumpah. Ini keren banget. Ini bannya ban 12 apa ya? Cakep banget nih. Nih, Mas. Ada sunroofnya lagi. Keren. Oke, okay, Mas. Nah, ini si Jeep Cherokee Grand Cherokee Trackhawk ya. Nah, ini made in Thailand, Mas. Gila, ini kokoh banget ya, Mas. Detailnya juga edon, keren banget, Mas. Lampu depannya ada grillnya, ada tulisan Jeeps-nya. Wih, dalamannya juga keren banget, Mas. Sumpah. Dan cakep banget, Mas. Biar Mas bisa ngerasain kekerenan ini. Ini warna abu metallic grey ya Mas ya. Yes. Ini menggunakan ban spok 5 ini. Ini biasanya bannya kecil ya. 12 ini 12 kayaknya. Nah, ini bannya 12 Mas. Cakep banget ya Mas. Sumpahnya cakep banget Mas. Ada sunroofnya lagi, spoiler belakang, seratusan Jeepnya di sini, ada mata kucingnya di sini, keren. Detailnya juga oke banget belakang ini Mas, lampu belakangnya keren banget nih, coba lihat lo. Nggak nyesel deh beli ini. Bisa juga tulisan Grand Cherokee ya, sini. Ada celupannya juga keren banget. Oke, okay, Omar, kalau Omar ingat, ini filmnya waktu pertama kali lagi si Fast and Furious muncul ya. Si siapa? Si waktu si Dom itu apa menghilang kalau nggak salah, menyendiri di suatu tempat gitu. Nah, si Rome, terus si Tej sama yang cewek itu siapa ya namanya? Saya lupa. Si Megan, Ramsey. Nah, itu nyamperin si Dom. Nah, itu menggunakan mobil ini Omas. Nah, jadi kalau Omas ingat, jadi yang mana sih mobil ini gitu kan. Nah, itu. Jadi itu muncul cuma sebentar aja sih pada waktu itu doang. Habis itu mereka ganti-ganti mobil dan balik lagi ke mobil sportnya. Nah, jadi kalau mau tahu ini mobil yang mana, yang itu yang pertama kali baru mulai itu ketika si Dom itu disamperin sama mereka bertiga. Nah, jadi Omas kalau mau lebih lengkapnya nonton aja di serinya Fast and Furious yang ke-9 ya, yang The Saga kalau nggak salah. Ya, Saga dong, bentar. Nah, The Fast Saga. Nah, itu keren banget, Omas. Itu keren banget. Jadi Omas kudu nonton itu yang terbaru filmnya. Ya, Omas ya. Itu banyak banget tuh mobilnya, seperti Supra ada di situ, Supra yang orange di situ. Keren banget. Yang dipakai sama. Nah, itu juga munculnya sih itu kan. Si siapa? Si Hans itu. Ternyata masih hidup. Yes, penuh. Saya spoiler, tapi nggak apa-apa lah kan, spoiler filmnya juga udah lewat. Oke, okay, Mas. Nah, saya akan jawab pertanyaannya Om Idam ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya untuk ini langsung saya nunjukin dua ya. Untuk apa perbedaannya antara yang mana sih yang lebih baik, yang lebih bagus untuk dikoleksi, apakah si Grand Cherokee ini atau si Civic EK9 ini.
Kalau saya sih tergantung nih ya, tergantung apa sih, kalau kalau si Om Idam tuh emang suka JDM ya emang yang ini gitu kan. Maksudnya ya mobil JDM-JDM yang seperti ini gitu, yang suka sedan-sedanan, suka-suka chamber-chamberan, atau suka-suka rally-rally apa, bukan rally sih, racing-racing Thailand gitu, JDM gitu, sorry, bukan Thailand, Thailand juga sama sih. Terus JDM gitu ya, saya sih recommended ini gitu, si EK9, karena beda kelas banget ya, ya. Nah kalau memang Om suka yang seperti Jeep, terus suka yang mobil-mobil besar, terus suka yang medan-medannya, maksudnya yang suka seperti ya banyak lah, Jeep gitu kan. Nah emang sih koleksinya lebih bagus yang ini. Nah jadi kalau saya pribadi sih dua-duanya keren ya. Dua-duanya keren. Jadi terserah nih mau yang mana. Yang jelas saya mau nunjukin di sini bahwa kalau untuk sekarang sih ya beda kelas banget ya, ini premium dan ini biasa aja, cuman harganya biasa, sama aja sih. Ini juga lebih mahal gitu kan. Ya, apa ya sama lah harganya gitu, nggak mahal-mahal amat juga gitu kan. Nah tapi ya kalau misalnya dibedain dua ini sih, yo pertama ya kalah di ban karet sih, terus di base ini masih plastik, ini besi, terus di detail ya, detail sih sama aja sih, keren. Depan belakang juga keren, Om Rio emang keren banget bikin ini, the last nih ya. Nah makanya ya itu tadi saya bilang, kalau Om memang sukanya Jeep, mobil-mobil gede yang kekar-kekar ya, ya itu ini yang mobil laki banget ini. Nah kalau yang mau kayak fuckboy gitu, nah mendingan mobilnya ini. Yang racing look, terus yang JDM ya, mendingan sih ini. Nah jadi bisa jawab pertanyaannya Om Idam ya. Nah jadi ini kebetulan aja sih Om, saya dapat lelangan ini, dan dapat lelang ini yang termurah ya. Saya kaget banget, ini saya cuma dapat 50 ribuan ini. Serius, premium 50 ribuan kan, itu gila banget ya. Nah makanya dan sekali saya dapat invoice, ternyata ini saya dapat, alhamdulillah. Artinya emang rezeki saya untuk menjawab pertanyaan Om Idam. Nah jadi Omers yang lainnya kalau mau nanya silakan ya. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab, untuk mengabulkan request-requestnya Omers semua untuk menanyakan kepada saya. Oke Omers, jadi Om Idam silakan milih yang mana. Apakah mau yang Cherokee? Cherokee ini kalau nggak salah saya baru ada dua. Satu yang seri premium ini, satunya seri blister. Nah itu saya lupa juga yang model mana, yang jelas masih ada. Baru dua juga nih, baru dua juga. Nah kalau ini udah tiga ya, udah empat, bahkan warna merahnya ada. Terus yang si THS ini juga ada. Nah jadi ya terserah Om Ida mau ngumpulin yang mana. Kalau di custom sih yang ini juga keren, yang ini saya belum pernah nyoba ya. Tapi ini kayaknya kalau diceperin keren deh kayaknya. Diceperin keren. Oke Mas, thank you banget udah memberikan saya pertanyaan. Nah makanya yang lain silakan bertanya kepada saya gitu kan, nanyakan request ke saya apapun itu di kolom komentar. Oke Mas, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe video saya ya Mas, karena saya akan menjawab pertanyaan kalian, saya akan memberikan yang hal-hal yang baru kepada kalian, dan saya akan terus meracuni kalian. Itu yang paling penting. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas.